ada juga pemaksaan dalam kegiatan belajar. Nah ini ya, pemaksaan dalam kegiatan belajar ya. Anak sekarang kalau tidak dipaksa tidak mau belajar ya. Baru pagi sekolah, pulang dari sekolah main, bukan dari kalau sekolah les ya, les, les matematika, les bahasa Inggris, les apa dan lain sebagainya. Kemudian nanti sore lagi ngaji, jam 4 ngaji sore ya, ngaji sore, pelajaran sore. Kemudian habis maghrib ngaji, kemudian pulang ngaji kerjakan PR dan lain sebagainya. Bahkan anak mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu isinya belajar dan belajar. Nah, untuk kata-kata pemaksaan dalam belajar ini, gimana supaya anak tersebut tidak merasa dipaksa, Bapak Ibu? Ya, jadi pendekatannya pada anak itu harus benar-benar dilakukan ya. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, anak di sekolah itu waktunya sedikit, cuman bermain sepertiga waktu ya. Yang banyak itu justru anak bersama keluarga, 2/3 waktu bersama keluarga. Jadi mungkin antara pendidik dengan orang tua itu harus juga ada kolaborasi ya. Jadi misalnya di sekolah kan ada apa namanya, paguyuban. Nah, di paguyuban mungkin nanti bisa disampaikan pada orang tua murid ya, bahwa untuk kegiatan belajar, belajar ya, itu bukan artinya tidak masuk dalam ranah kekerasan. Karena di sini untuk pemaksaan dalam kegiatan belajar itu sudah masuk dalam Undang-Undang TPKS Bapak Ibu. Jadi untuk tidak masuk ke ranah kesana, Bapak dan Ibu juga harus ada pendekatan kepada anak didik, supaya anak didik itu dalam kegiatan proses belajar merasa tidak dipaksa ya. Jadi tetap belajar adalah tugas mereka, belajar adalah tugas dari anak-anak. Jadi Bapak Ibu untuk memberikan pendekatan pada anak-anak, Bapak Ibu guru di sini harus bahagia dulu. Jadi datang dari rumah tidak membawa masalah yang ada di rumah. Jadi Bapak dan Ibu di sekolah itu benar-benar bahagia untuk memberikan pendidikan pada anak-anak. Betul kan seperti itu Bapak? Ya. Jadi permasalahan yang ada di rumah tinggalkan dulu. Kita menghadapi anak-anak didik kita dengan bahagia ya. Soalnya kenapa? Anak-anak itu adalah peniru ulung Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu biasanya ditiru oleh anak-anak kita. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita ya. Apakah Bapak Ibu bahagia? Bahagia. Coba ikuti kalau bahagia bertepuk satu. Terus tepuk. Pegang dagu. Pegang dagu Bapak Ibu. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa anak-anak itu adalah peniru ulung. Bahkan di sini Bapak Ibu yang sudah lolita dan jelita ya, lolos 50 tahun dan jelang 50 tahun masih meniru apa yang dilihat di depan mata, apalagi anak-anak ya. Nah, berikan contoh yang terbaik untuk anak-anak kita. Setuju ya Bapak Ibu? Ya, baik, lanjutkan. Selanjutnya adalah kekerasan dalam pacaran. Sering ditemukan, Bapak Ibu menemukan kekerasan
HP itu adalah sebagai tool, alat ya. Jadi anak-anak kita kadang bermain game. Kebanyakan itu ya, yang sering kita lihat anak-anak itu bermain game. Nah, di situ saat bermain game, anak-anak asik di situ bisa berkomunikasi. Betul enggak, Bapak Ibu? Nah, setelah berkomunikasi, asik, main, kemudian selanjutnya ya kita tukar-tukaran nomor WA ya. Nah, seperti itu akhirnya ditukarlah, diberikanlah nomor WA ya. Nah, itu kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu disitulah terjadi, Bapak Ibu. Jadi monggo Bapak Ibu juga harus mendampingi anak didik kita supaya anak didik kita itu tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Bahkan sampai ada anak-anak kita di SMP itu masuk dalam lingkaran yang namanya apa ya, kebaya merah. Saya itu tidak tahu apa itu kebaya merah. Baru tahu ada kejadian salah satu SMP X ya sudah terjebak dalam lingkaran kebaya merah. Itu fiturnya kalau kita sebagai kita sebagai orang tua ya, orang dewasa agak gaptek-gaptek gitu ya, kalau pokoknya lihat HP ya, padahal di situ fitur-fiturnya itu sudah anak-anak kita itu kalah canggih sama kita. Jadi monggo pandai-pandainya Bapak Ibu guru, sekali-kali HP-nya itu dilihat ya. Kan boleh kan melihat HP anak didik kita, dikumpulkan, dicek apakah di dalamnya itu ada fitur-fitur yang dilarang